Kebanyakan main bola, kebanyakan kenapa dia tak boleh nak tanduk dengan betul? Sebab dia pejam mata. Dia rasa bila bola mari ke dahi dia tu, dia pejam mata, takut. Dia rasa sakit. Dok, tak sakit. Nah, pejam mata. Tengok mata. Mata tu buka, bola mari. Contoh bola mari. Ni mana bola? Oh, ni bola. Bola mari, tengok bola tu. Kalau pejam mata, kita tak tahu. Bila kita tanduk, kita pejam mata, mungkin kita tanduk kena sini. Kena sini, kena atas ni. So, bila kita buka mata, kan? Kita tanduk, kita boleh target nak tuju bola tu ke mana. Lepas tu, tu antara teknik dia lah. Teknik dia satu-satu, kerahkan tekuk ni. Jangan awak lembek tekuk. Bila nak heading tu, nak tanduk tu, kerahkan tekuk ni. Lock dia, panggil lock. Lock tekuk ni. Lock ni kunci lah, kunci tekuk. Lepas tu, badan bend sikit. Orang panggil bend backup. Backup sikit, ambil lajak. Pum, gitu. Tu yang saya amalkan lah. Kebanyakan orang lain, saya tak tahulah orang lain. Kebanyakan yang saya tahu, yang tanya saya, dia pejam mata bila bola mari. Dia takut nak heading bola tu. Tak ada lagi setakat saya kenal tanduk bola mati. Tak ada lagi. Orang mati kena panah petir, pada bola ada. Jadi jangan takut.